Salah satu kegiatan dalam preventive maintenance pemeliharaan listrik yaitu pengukuran tegangan dan arus listrik untuk peralatan. Kegiatan cleaning dan visual check menjadi salah satu faktor penunjang kehandalan pada peralatan. Kemudian, untuk meningkatkan kompetensi, maka dibutuhkan knowledge sharing antara pegawai tentang pentingnya sistem dan bahaya-bahaya yang dapat terjadi pada peralatan. Dan tidak kalah pentingnya, perlu dijelaskan sistem kerja dan parameter operasi peralatan. Nantinya, kegiatan tersebut untuk mempermudah saat troubleshooting. Setelah itu, eksekutor mencatat temuan-temuan yang menjadi feedback, agar dapat dijadikan maintenance strategi untuk pencegahan kegagalan operasi pada peralatan. Dan yang terakhir, dilakukan kegiatan 5S sebelum meninggalkan area kerja, serta memastikan tools dan alat ukur tidak ada yang tertinggal.